yang ingin menguji kebolehan menggodam menggunakan perisian atau aplikasi yang dimuat turun secara percuma. Begitulah permulaan seorang penjenayah cyber yang pada asalnya hanya suka-suka untuk menjadi penggodam atau hacker. Dan kini perbuatan itu menjadi ancaman besar kepada pengguna internet di seluruh dunia. Persoalannya, adakah kita benar-benar sedar akan ancaman penjenayah cyber yang semakin hari semakin licik? Dan sempena sambutan Hari Keselamatan Internet Sedunia hari ini, kita ikuti laporan wartawan Farhana Azwani Ismail. Saya pun tekan link tu. Bila kita tekan, tak sampai 5 minit, saya terus terlog out daripada akaun pribadi saya. Saya difahamkan terdapat ramai lagi yang terkena di scam oleh seller tersebut. Tiba-tiba saya tengok akaun saya auto follow page yang tak sepatutnya. Jadi ini sangat memalukan. Demikian antara luahan daripada mangsa-mangsa ancaman cyber. Walaupun statistik insiden keselamatan cyber pada tahun 2021 menunjukkan sedikit penurunan berbanding tahun sebelumnya, namun ancaman cyber ini tidak boleh dipandang ringan. Pada tahun 2015, laman web rasmi syarikat penerbangan Malaysia Airlines, MAS, telah digodam. Pada tahun 2017 pula mencatatkan kejadian kebocoran maklumat terbesar dalam sejarah negara apabila 46.2 juta maklumat peribadi pengguna telefon bimbit dibocorkan. Dan pada tahun 2020, portal rasmi Angkatan Tentera Malaysia ATM pula digodam. Histori lah ataupun sejarah bagaimana berlakunya kes serangan cyber di Malaysia. Bagi saya, kalau tak dibendung ataupun tidak ada satu mekanisme yang diambil oleh pihak kerajaan, akan menyebabkan kita mungkin akan kerugian, terutamanya daripada pihak sektor awam ataupun sektor swasta akan kerugian berjuta-juta ringgit. Dengan teknologi yang berkembang dengan begitu pesat, banyak tool-tool untuk menjadikan hackers itu mudah tanpa perlu ada pengetahuan yang tinggi untuk menjadikan dia seorang hacker. Dia bagi saya satu link yang minta saya untuk meletakkan maklumat peribadi berkaitan dengan akaun seperti username, password, nombor telefon dan sebagainya. Tekan link tu. Bila kita tekan, tak sampai 5 minit, saya terus terlog out daripada akaun peribadi saya. Saya dapat satu WhatsApp daripada satu nombor daripada overseas lah, saya rasa. Dia WhatsApp saya, dia kata kalau awak nak akaun balik, beri saya $200. Bagi mendidik dan meningkatkan kesedaran keselamatan cyber dalam kalangan warga digital, lebih 200 buah negara menyambut Hari Keselamatan Internet SID pada bulan Februari setiap tahun. Di Malaysia, sambutan SID tahun ini diterajui oleh Cyber Security Malaysia di bawah program Cyber Safe. Pada tahun ini, kita ada tema yang kita panggil Kita Cyber. Dan uniknya Kita Cyber ini, kita ada akronim. Contohnya Kita Cyber, KITA. K itu bermaksud komunikasi. Ini penting bahawa bila mana kita berkomunikasi, perlu memastikan bahawa kita menghormati bukan hanya diri kita tapi juga menghormati orang. Maksudnya janganlah kita berkomunikasi yang menyebabkan ada tanggungjawab di situ. Maksudnya bukan sampai menyebabkan orang terluka ke orang terefek kesan daripada psikologi dan sebagainya. Kedua, inklusif. Kemudian T, tanggungjawab. Dan A, akrab. Kita cyber ada makna mengenai kita, aku, ya, maksudnya kita daripada individu dan juga pada orang lain, ya, iaitu keluarga dan komuniti digital keluarga Malaysia. Sempena Hari Keselamatan Internet SID hari ini, sama-sama kita menjadi pengguna internet yang bertanggungjawab semasa dalam talian dan sentiasa berwaspada supaya tidak terjerat dengan menjadi mangsa penipuan dalam talian ataupun penyalahgunaan teknologi maklumat. Kita adalah keluarga cyber Malaysia sejahtera. Farhana Azwani Ismail, Berita RTM.